Oke, teman-teman, kita mau memperlihatkan beberapa barang yang dipesan tapi tidak dibayar sampai sana. Nah, ini semuanya COD semuanya. Nah, ini udah kita permudah, udah kita suruh foto KTP saja tanpa DP, tapi ya akhirnya seperti inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Nah, nah, ini pembuktian bahwa CV Asodor memang benar-benar kita kirim, semuanya kita kirim, benar-benar kita packing, barang pasti sampai. Nah, tapi yang bikin mengecewakan ya diri Anda sendiri yang tidak mau bertanggung jawab ya. Nah, seperti inilah, ini ada 5 unit yang balik, ini semuanya jauh, ada di luar Jawa semuanya, teman-teman. Coba kita perlihatkan ya satu per satu. Oke, nah kita perlihatkan, ini ada dari Kabupaten Sintang. Nah, ini Kalimantan, mantep banget, atas nama Markus Oli, mohon maaf saya sebutkan namanya ya. Oke, atas nama Markus Oli, barangnya retur, balik ditolak, entah gak ada uang atau apa ya teman-teman, tapi ya gitulah. Kalau memang Anda benar-benar pesan, benar-benar harus sampai sana dibayar ya teman-teman, tanpa ada alasan lagi, soalnya memang barangnya itu kirimannya agak lama, soalnya itu lewatnya bisanya darat sama laut, gak bisa lewat udara. Yang kedua itu atas nama Andreas Leda. Nah, ini jauh banget, ada di NTT. Wah, mantep banget kan teman-teman, ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Wah, berapa ongkirnya, udah kita kasih ada subsidi ongkirnya, dimanfaatkan yang pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Ini ada di NTT. Nah, terus yang kedua ini ada dari Manado, Sulawesi. Wah, dari atas nama Arjuna. Nah, mantep banget. Terus juga ada atas nama Erlan Waruwo, ini dari Riau. Nah, Indragiri Hilir. Nah, Riau, mantep banget. Yang jauh ini NTT ya. Kalau Kalimantan, Sulawesi, nah Sulawesi juga oke, mantep banget. Terus yang terakhir ini ada dari Kabupaten Nunukan, atas nama Abdul Mujakar. Namanya bagus, orangnya kayak Raja Fir'aun. Oke, mantep banget ya teman-teman. Namanya pada bagus-bagus semuanya, tapi sifatnya yang gak bikin bagus. Gus, mohon maaf ya. Oke, ini ada 5 retur. Mudah-mudahan yang nonton video ini, yang menyimak atas nama itu, diberi kesadaran biar gak terulang kembali di toko-toko yang lain ya. Oke, semoga panjang umurmu kawan, dan juga diberi kesehatan, dan juga tinggal nunggu karmanya di entah kapan ya. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman, kita lanjut, nanti ada video tentang senapan angin, unit senapan angin yang terbaik ada di CV Asodor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Asodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih mau merekomendasikan. Nah, setelah itu besok-besok kita buat tes akurasinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di depan saya ini, nah ini sudah ada 4 unit yang kita anggap terbaik yang ada di CV Asodor. Jadi ada 4 unit senapan angin yang terbaik ada di CV Asodor. Ini rekomendasinya dari mulai semi CNC maupun sampai full CNC. Nah, nanti teman-teman disimak baik-baik tentang speknya, tentang harganya, dan juga bonus-bonusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti lihat speknya dan juga kelebihannya, kekurangannya gini. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar CV Asodor tambah maju, tambah mendunia, dan juga semakin amanah, semakin terbaik juga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke senapan yang pertama. Nah, yang pertama kita anggap yang terbaik, soalnya pembuatannya
Ini sangat rapi dan juga sangat-sangat teliti pembuatannya, bahannya bagus dan juga kerapihannya terjamin juga. Nah, ini dia unit yang pertama, yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Malabar. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini Malabar meskipun masih semi CNC pembuatannya, tapi untuk kerapihannya ini seperti udah full CNC. Nah, ini cocok banget ya teman-teman buat kalian yang pengen unit yang terbaik. Rekomendasi yang pertama yang harganya agak mede, nah yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Malabar. Nah, untuk predator Malabar ini teman-teman, untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super. Oke, mantap banget ya teman-teman. Panjangnya kurang lebih ini 55 cm, tapi untuk akurasinya bisa 50 sampai 60 meter, kurang lebih ya 55 atau enggak 60 cm ini teman-teman. Mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk predator Malabar ini akurasi bisa sampai 50 sampai 60 meter. Untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC, daleman menggunakan daleman baja. Mantap banget, cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman. Oke sekali. Untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever. Nah, ini seperti ini suara powernya. Mantap sekali, nyaring keras luar biasa. Pokoknya cocok banget buat big game, buat small game juga oke sekali. Untuk chambernya, nah ini semi CNC ya teman-teman, pakai Dural seri 6. Serobongnya pun pembuatannya juga rapi banget. Variasi warnanya ada banyak sekali. Ada warna hitam merah, merah hitam, atau yang seperti ini chamber abu-abu dengan variasi orange. Oke sekali, mantap banget kegantengannya ini loh, luar biasa teman-teman. Dari predator Malabar ini pun juga udah menggunakan popor lipat ya teman-teman. Nah, ini popornya lipat, beda dari yang lain. Nah, mantap sekali kan. Nah, popor lipat, setelan powernya bukan di dalam popornya lagi teman-teman, tapi udah di luar popor. Nah, ini kalau pengen putar biar full power, biar akurasinya semakin oke, putar ke kanan. Kalau pengen agak irit, putar ke kiri teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman. Oke banget untuk predator Malabar, popornya popor CTR semua, popor segitiga ya teman-teman, gak ada yang popor cangkul. Oke sekali teman-teman. Dan untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung 500 cc, tabung pakai tabung GSM yang lagi booming sekarang, soalnya memang bentuknya juga wah ini oke sekali teman-teman. Untuk tabungnya aman anginnya di 2700-2800 psi. Untuk kapasitas segitu bisa menghasilkan, kalau setelan paling irit bisa 100 kali lebih tembakan, kalau setelan full power bisa 50 sampai 60 kali tembakan. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau pengen lihat manometernya tekanan angin masih berapa, nah ini manometernya ada di bawah sini teman-teman. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, nah ini manometer, bisa kalian lihat sendiri tekanan angin masih berapa dan juga ngisi anginnya sampai berapa. Jadi kalau unit bocap, yang penting jangan sampai kehabisan angin. Pokoknya semuanya teman-teman, kalau punya senapan angin, yang penting jangan sampai kehabisan angin, jangan sampai nol. Sisain minimal 1000 atau 1500 PSI. Seperti itu teman-teman. Mantap banget ya untuk bocap predator Malabar ini. Oke, ini kerapiannya super duper teman-teman. Mantap sekali. Itu suaranya, wah keras banget. Wah, buat big game, buat small game cocok sekali. Untuk harganya bocah predator Malabar ini kita bandrol di harga promo 4.500.000, udah free ongkir, udah free teleskop. Free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT sama Maluku. Tuh teleskop, dapat teleskop gamo ukuran 39x40. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk unit senapan angin bocah predator Malabar ini, wah bukan, meskipun masih semi CNC tapi kerapihannya ini benar-benar oke sekali. Dan juga power akurasi juga terjamin, ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap banget, buruan teman-teman langsung saja di check out unit senapan angin bocah predator Malabar. Beli ini di
dijamin gak bakal nyesel teman-teman. Pokoknya oke sekali, akurasinya mantap dan juga kerapihannya pun juga mantap. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ke unit selanjutnya, yaitu adalah unit full CNC yang lagi viral sekarang dengan harga promonya, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Mantap sekali ya teman-teman, ini udah full CNC pembuatannya, bahannya dari chambernya ini chamber Dural seri 7, pembuatan full CNC, luar dalam pakai mesin CNC semuanya. Ini udah dalemannya, udah daleman stainless juga, mantap sekali untuk powernya. Nah, kita dengarkan dulu. Nah, keras oke sekali, mantap betul untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani. Ini chambernya pakai chamber Dural seri 7, pembuatan full CNC, daleman udah stainless, mantap banget. Ini popornya pun juga udah popor lipat. Untuk bedanya dari Malabar tadi, setelan powernya ini masih di dalam sini ya teman-teman, mantep banget ya. Oke, untuk powernya ada varian power cangkul, juga ada power GTR, maju mundur semuanya. Untuk triggernya udah menggunakan trigger match juga teman-teman, oke sekali. Safety trigger udah ada di chamber sini. Nah, kalau ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi. Tarikan udah menggunakan tarikan seat lever, udah juga ada magazinnya di sini, bisa pasang magazin, bisa juga pasang single shot. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan dari Sevia Sodor, laras yang bagus, jarak ideal juga 50-60 meter, pelurunya cocoknya pakai Hercules. Jadi selain Hercules kurang cocok, cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta ganti pelurunya ya teman-teman, biar awet dan juga larasnya agak mudah rusak. Itu yang penting, jangan digonta ganti pelurunya. Perawatan yang kedua dari laras, yaitu kalian bisa isi dengan oli atau minyak sayur dari depan biar sampai belakang. Nah, nanti kalian bisa ditembakkan. Nah, itu semua akan bersih yang ada di dalam larasnya. Seperti itu teman-teman. Untuk larasnya panjangnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Oke sekali, larasnya laras, bahannya dari laras baja. Mantap banget. Pokoknya pilihan dari CVA Sodor yang bagus, ini juga ada mereknya di dalam sini. Nah, mantep banget ya teman-teman. Oke sekali, unit senapan angin bocah Predator Rinjani udah full CNC. Nah, luar dalam pembuatannya udah mesin CNC semuanya. Untuk tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya di 2700-2800 psi. Mantep banget ya teman-teman. Kalau setelan full power bisa 50-60 kalian, kalau setelan paling irit bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Oke, mantap banget ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Kalau pengen lihat tekanan anginnya, nah ini ada manometer yang ada di sebelah sini. Mantap banget ya teman-teman. Yang penting jangan sampai kehabisan angin dan juga ngisinya di amannya saja, 2700-2800 psi. Mantap banget ya teman-teman. Oke, di bawah sini pun juga udah bisa dipasangin bipod, nanti pegangannya juga kita kasih segitiganya yang ada di sini. Pokoknya oke sekali. Nah, ini relnya ada rel bipod, dan juga di bawah sini nanti dikasih dengan segitiganya. Mantap sekali. Untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini kita baterol di harga promo, masih promo ini, mumpung belum kehabisan stok pompanya. Untuk unit senapan angin bocah Predator Rinjani ini harganya masih 4.600, udah full set, free ongkir, free teleskop, free pompa. Tentunya kalian udah dapat juga bonus seperti tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS pun juga dapat. Untuk pompanya dapat pompa HMS 4000 psi, teleskopnya dapat teleskop gamu ukuran 39x40. Oke, beberapa varian warnanya ada hitam, merah, sama biru. Buruan langsung aja check out teman-teman sebelum barangnya kehabisan. Mantap sekali. Oke, harganya diingat-ingat 4.600, udah set, free ongkir, free teleskop, free pompa. Mantap banget. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, unit selanjutnya yaitu ada unit yang gak asing lagi. Nah teman-teman, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Sultan full CNC teman-teman. Mantap banget ya teman-teman, Sultan full CNC juga. Yang membedakan dari Rinjani yaitu adalah dari segi
larasnya teman-teman. Untuk unit senapannya bocah Predator Sultan ini, larasnya menggunakan laras Polymag. Jadi akurasinya jarak ideal bisa 70 sampai 80 meter. Mantap sekali ya teman-teman. Larasnya panjangnya kurang lebih ini 65 cm. Mantap banget ya teman-teman. Oke sekali. Untuk chambernya sama, udah full sensi chamber Dural seri 7. Oke sekali ya teman-teman. Dalamannya udah full stainless. Mantap banget seperti ini powernya, suaranya. Oke, keras sekali ya teman-teman. Mantep betul untuk unit senapan angin bocah Predator Sultan. Udah full CNC, larasnya menggunakan laras Polymag, panjangnya kurang lebih 65 cm. Untuk tabungnya, ini udah menggunakan tabung Venom juga, tabung 500cc. Kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI. Mantep sekali ya teman-teman. Oke, untuk popornya juga sama, udah bisa popor lipat juga. Untuk setelan power ada di dalam sini ya teman-teman, kalian bisa putar juga dengan obeng. Mantap banget popornya, ready popor cangkul. Oke sekali, mantap banget ya teman-teman, bisa maju dan juga bisa dimundurkan. Oke banget. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman. Untuk letak magazine pun juga ada di tengah sini, kalian bisa isi magazine dan juga bisa pasang single shoot. Oke sekali. Untuk serobong, nah ini serobong menggunakan serobong OD20. Oke sekali, ini pembuatannya pun juga sangat rapi banget, apalagi ini full CNC. Oke sekali ya teman-teman, ini ada graviran Sultan di sini, jadi ori CVA sodor yang buat Predator Sultan pertama kali, yaitu adalah unit senapa yang ada di CVA khas odor saja. Mantap banget, ini ready di CVA sodor unit senapa angin bocah Predator Sultan. Ada juga yang bokel, ada juga yang laras panjang seperti ini. Untuk harganya sama semua, baik bogel maupun laras panjang, promonya harganya ini 5 juta udah free ongkir, udah free teleskop gamo ukuran 39x40. Untuk ongkir free-nya kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kalian juga bisa mendapatkan juga ada kelengkapan tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS juga. Mantap banget ya teman-teman. Harganya ingat-ingat, harga 5 juta udah free ongkir, udah free teleskop. Mantap banget, buruan langsung saja dicek out, stok ready tinggal 2 unit saja. Untuk unit senapan ini bocah Predator Sultan, popornya varian warna dan juga popor seperti ini semuanya. Oke teman-teman, stok ready tinggal 2 unit, siapa cepat dia yang dapat. Oke, kita lanjut lagi yang lagi viral kemarin. Nah, ini dia yang lagi viral kemarin, yang bisa nembak tembus buah kelapa. Nah, ini dia unit senapan angin Vixen. Oke sekali ya teman-teman, ternyata Vixen ini pembuatannya udah full CNC teman-teman. Mantep banget kan teman-teman. Saya kemarin salah memberi info tentang speknya. Untuk unit senapan angin Vixen ini udah full CNC, chambernya menggunakan chamber monolith, chamber Dural seri 7. Mantep banget. Larasnya ini larasnya lebih bagus lagi dari Mahameru, jadi oke sekali, lebih juga bagus dari Polymag. Untuk akurasi bisa 70-80 meter juga teman-teman. Dan kelebihannya lagi Vixen kemarin kalian pasti sudah tahu, yaitu adalah udah bisa ke knockdown, jadi udah bisa lepas tabung tanpa mengurangi angin dulu. Mantep banget, jadi tabungnya bisa dilepas. Jadi kalau kalian punya 2 tabung ini bisa dilepas, udah bisa ke knockdown juga. Mantap sekali ya teman-teman. Oke banget untuk unit senapan angin Vixen, udah ke knockdown, larasnya pun juga laras lebih bagus dari Predator Mameru, dari Polymag seperti Sultan. Nah ini lebih bagus, akurasinya pun juga oke, 70-80 meter lebih. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pernya yang ada di dalam ini udah menggunakan per dari Jepang. Mantap banget, jadi per Jepang tuh kerasnya minta ampun teman-teman. Jadi beneran seperti ini suaranya.
Oke, mantep banget ya teman-teman. Jadi keras sekali, oke banget. Untuk di dalam sini pun juga ada setelan powernya. Jadi pengen nyetel power, tabungnya bisa dilepas dulu ya teman-teman. Ada juga tutorial video sebelum ini untuk cara melepas tabung knockdownnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung 360cc. Mantep banget ya teman-teman. Nah ini Vixen, langsung kita duplikat dari Kanada. Kalau Vixen yang asli, di bawah sini ada kayak variasi magazine, dan juga serobongnya pun juga lebih besar. Ini serobong ya teman-teman, bukan tabung. Nah serobongnya kita buat lebih besar, dan ini juga simple banget teman-teman. Entengnya pun enteng sekali. Beratnya kalau tanpa teleskop seperti ini, beratnya hanya 3 kg. Kalau pakai teleskop bisa 4 kg. Jadi oke sekali, bukan hanya pengganti AFC, tapi ini saingannya udah seperti FX Impact. Oke sekali, soalnya ini udah kena down, dan juga larasnya terjamin akurasinya bisa 70-80 meter lebih, dan juga pernya di dalam sini pun per Jepang, jadi seperti Mizumi, udah keras. Pokoknya buat big game oke sekali, kena rea fatal pasti mati. Oke sekali, pengen lihat tes akurasi ada di video sebelum ini, unit senapan angin Vixen, mantep banget teman-teman. Oke, untuk unit senapan angin Vixen ini kemarin harga normal kita bandrol di harga 6.100. Nah, 6.100 memang kualitasnya ini sepadan dengan FX Impact. Soalnya udah bisa ke knockdown dan juga larasnya terjamin sekali, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung kasih harga promo potongan 2 juta buat pembeli 10 pembeli. Nah, soalnya ya Ready Vision ada 10, jadi 10 pembeli tercepat kalian bisa mendapatkan potongan harga sampai 2 juta. Jadi harganya kita bandrol di harga 4.100 ya teman-teman, belum ongkir dan juga belum teleskop, tapi tenang saja ada subsidi ongkirnya. Harga segitu dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Ini bisa magazine ya teman-teman, magazine bisa 14 round, ada juga yang kalau udah punya 20 round bisa juga dipasang 20 round. Nah untuk relnya ini udah menggunakan rel pikat ini, mantep banget. Triggernya pakai trigger klasik ya teman-teman, jadi ini duplikat Kanada, tapi kita masih mewarisi karya anak bangsa menggunakan trigger yang klasik-klasik saja. Mantep banget, safety trigger ada di chamber. Kalian kalau didorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke teman-teman, buruan sebelum kehabisan barangnya, 10 unit saja yang bisa mendapatkan harga Rp4.100.000. Oke teman-teman, buruan langsung saja di check out Vixen, harga potongan harga 2 juta menjadi Rp4.100.000. mantep banget. Oke teman-teman, tadi hanya ada 4 unit, ternyata ada ketinggalan satu. Yang tadi Mameru saya sebutkan memang habis, stoknya belum ada. Kalau yang ini benar-benar ketinggalan, soalnya ini juga yang terbaik dan juga terlaris, yaitu adalah unit senapan angin bocah Predator Extreme. Nah Extreme ini pembuatan udah full CNC, luar dalam udah full CNC, chambernya Dural seri 7, dan untuk larasnya udah menggunakan laras Polymag, panjangnya kurang lebih 60 cm, larasnya pakai laras Polymag, tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc. Untuk larasnya jarak ideal bisa 70-80 meter. Oke mantep banget, mohon maaf tadi ketinggalan yang terbaik, ini Extreme juga termasuk kategorinya ya teman-teman. Mantep banget, apalagi ini udah full CNC, popornya lipat, dan juga larasnya pakai Polymag. Rekomendasi banget. Ini beratnya, kalau tanpa teleskop dia beratnya 3 kg, kalau sama teleskop beratnya 4 kg saja, jadi enteng banget. Nah mantap sekali, meskipun chambernya agak tipis, tapi ini pembuatan Dural seri 7, jadi lebih oke, kuat banget pokoknya teman-teman. Mantap sekali ya. Oke unit yang kelima, ini dia unit senapan angin bocah Predator Extreme, di harganya sekarang kita promo, kemarin harga normalnya 5.500, ini potongan ada potongan 1 juta rupiah menjadi 4.500, udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Bonusnya ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama
sama STKS semua. Nah, kemarin ada yang kita salah tulis, ada pompa sama teleskop, harga 45 belum sama pompa, belum sama teleskop ya teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini ada stok warna hitam, ada biru juga ada merah pun juga ada. Mantap banget, buruan langsung jadi check out Bocah Predator Ekstrim, stoknya tinggal 5 unit saja. Mantap banget ya teman-teman, ini memang terlaris soalnya enteng sekali, larasnya juga terjamin dan juga pembuatan udah full CNC. Mantap banget. Oke teman-teman, terima kasih. Seperti itu yang ada di CVA Sodor yang kita anggap yang terbaik ya, mantap banget dari segi kerapian, akurasi dan juga kualitas bahannya. Ada unit senapan yang Bocah Predator Malabar, ada Predator Rinjani, ada Sultan, ada Vixen. Nah, yang satu lagi ada Mahameru, Predator Mahameru, sayangnya belum jadi. Nah, jadi kehabisan stoknya yang Mahameru Predator belum ready kembali. Nanti satu bulan lagi lah baru ready kembali. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman tentukan pilihan Anda dan juga budgetnya, kalau masih kurang dikumpulkan lagi. Semoga rezeki Anda dilancarkan, panjang umur, sehat selalu. Oke, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam setopi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.